Pemirsa, terbukti mengalami ketergantungan ganja, aktor Dwi Sasono menjalani rehabilitasi di RSKO hari ini hingga maksimal 6 bulan ke depan. Namun, proses hukum kasusnya akan tetap berjalan. Tersangka penyalahgunaan narkoba jenis kanabis atau ganja, aktor Dwi Sasono dibawa Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan untuk menjalani rehabilitasi di Rumah Sakit Ketergantungan Obat atau RSKO Jakarta Timur. Dwi Sasono akan menjalani rehabilitasi selama 3 hingga 6 bulan ke depan karena terbukti tidak terlibat dalam jaringan perdagangan narkoba dan mengalami ketergantungan. Meski menjalani rehabilitasi, proses hukumnya akan tetap berjalan. Budi Tanjung melaporkan sebelumnya Dwi Sasono ditangkap 26 Mei lalu di rumahnya di Pondok Labu, Jakarta Selatan. Polisi menemukan barang bukti narkoba jenis ganja seberat 16 gram.